Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi melakukan safari politik di Grobogan, Jawa Tengah pada minggu malam. Sebelum menemui ribuan pendukungnya, pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini menyempatkan diri untuk makan malam di warung tenda kaki lima. Sebelum bertemu pendukung, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi memilih untuk makan malam di warung tenda kaki lima di alun-alun Purwodadi, Grobogan. Mereka terlihat menikmati ikan bakar bersama sejumlah warga. Usai makan, keduanya menuju gedung Dewi Sri Purwodadi untuk menemui ratusan pendukungnya. Kedatangan Andika dan Hendri disambut meriah oleh ratusan kader PDI Perjuangan. Andika Perkasa mengatakan sengaja melaksanakan safari politik di Kabupaten Grobogan untuk memperkenalkan diri kepada para pendukungnya. Saat disinggung mengenai potensi suara di Grobogan, Andika hanya menjawab akan memberikan yang terbaik. Ya, acara ini kan supaya saya khususnya, kalau Mas Hendy kan sudah dikenal. Saya orang baru, jadi saya perlu diperkenalkan. Ini adalah ide dari Mas Bambang Pacul, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Dan ini menurut saya bagus. Tak kenal kan mengatakan saya. Terus keyakinan gitu ya? Untuk suara di Grobogan, Pak? Kenapa? Suara di Grobogan keyakinannya gimana nanti? Wah ya, pokoknya kita akan berusaha yang terbaik.